Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ano di channel YouTube pusatnya cara-cara tutorial Android. Oke teman-teman, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada teman-teman tutorial gimana caranya bayar Shopee PayLater lewat Alfamart. Nah, buat teman-teman yang mau tahu tutorialnya tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan info dan tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Oke, berikut ini adalah panduan lengkap cara bayar tagihan Shopee PayLater lewat Alfamart. Oke, untuk langkah yang pertama, silahkan teman-teman buka aplikasi Shopee-nya. Lalu pilih menu saya. Kemudian klik Shopee PayLater. Selanjutnya, klik bayar tagihan. Terus, klik bayar sekarang. Setelah itu, sistem akan menampilkan total tagihannya. Jika sudah, klik metode pembayaran. Terus, pilih Alfamart. Terus klik konfirmasi. Terus klik bayar sekarang. Selanjutnya, salin kode bayar virtual akunnya, atau biar tidak lupa, catat aja di kertas kode bayarnya. Nah, setelah mendapatkan kode bayar, pengguna dapat melanjutkan transaksi dengan mendatangi toko Alfamart terdekat. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan toko Alfamart. Selanjutnya, tinggal masuk ke dalam, langsung menuju kasirnya. Nah, nanti teman-teman bilang aja ke kasirnya mau bayar tagihan Shopee PayLater. Selanjutnya, kasihkan kode bayar yang tadi dibuat di aplikasi Shopee. Oh iya, untuk melakukan transaksi pembayaran Shopee PayLater lewat Alfamart tidak dikenakan biaya admin. Selanjutnya, teman-teman tinggal tunggu proses transaksinya dan tunggu struk pembayarannya keluar. Dan akhirnya selesai, cara bayar tagihan Shopee PayLater lewat Alfamart telah berhasil. Teman-teman semua bisa lihat ini dia bukti struk pembayarannya. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara bayar Shopee PayLater lewat Alfamart. Semoga dapat membantu teman-teman dalam mengetahui beberapa cara bayar tagihan Shopee PayLater. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara bayar Shopee PayLater lewat Alfamart, silahkan tinggalkan komentar teman-teman di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya.